Garakuta menyerang base-nya. Oh ini kok salah ya tadi ya bracketnya. Tadi katanya Queen Bola Carol. Kok sekarang jadi Tom Piner versus Abelina Esports? Oke, enggak apa-apa lah ya, kita mulai aja ya. Ya, Wizard Super bisa mengajukan Town Hall dan ini ada naga biasa dan satu naga Inferno dan dua naga Rider ya. Halo Bang, halo. Oke, kita mau lihat ini bagaimana aksinya. Bagaimana aksinya Bang Iwan Peter banget ngarang ya. Mengarang dalam mimpi adalah kelebihan dari Iwan. Jadi Iwan itu pernah juara dunia mengarang dalam mimpi dan sangat luar biasa tropinya, dan diserahkan secara langsung dalam mimpi juga, itu hadiahnya ya. Oke, kita mau lihat mimpi basah hadiahnya. Oke, kita mau lihat bagaimana aksinya ini. Garakuta. Oke. Naganya ada cukup banyak dari depan Eagle langsung tanpa melawan Air Super, tapi ada Inferno di situ. Oke, Barbaran King dari area jam 7. Kita mau lihat. Ada central defense itu Inferno multi target. Sangat serius sekali Garakuta. Ini Garakuta dari klan Apollyon Export dengan ruangan terkhusus tersendiri untuk menghadapi World Champion. Jadi ini dari tim Export Cina. Oke, kita mau lihat siapa yang menghancurkan Queen. Di situ dikasih spell penghilang ya. Oke, masih kuat Barbarian King-nya menuju ke Inferno multi target. Let's go Babang. 50 detik waktu yang cukup riskan. Champion Royal-nya sepertinya belum dikeluarkan. Let's go, Champion Royal dari mana ini? Oh, Champion Royal di tengah baru ability. Apakah Ketapel bisa dihancurkan? Mantap sekali, Art Defense bisa dihancurkan. Ketapel bisa dihancurkan oleh Queen. Masih ada spell invisibility. Dan 30 detik ini menjadi saksi bisu. Ini mendapatkan 3 bintang serangan pertama dari Apollyon Sport. Garakuta berhasil menghancurkan base dari Machow dari klan Tom Pennant Empire. Queen-nya belum mengeluarkan ability. Sangatlah luar biasa, John. Ending yang sangat sopan sekali ya. Ability-nya terakhiran. Lihat itu, dilihat dengan seksama. Wow, Edian John. Waduke. Oke, kita mau lihat ini serangan selanjutnya dari Mekau dari Tom Pennant Empire menggunakan Queen Walk naganya. Dia mengambil area Town Hall. Area Eagle ya. Dengan healernya 5 menghadapi Barbarian King, menghadapi Expo Ground, menghadapi Air Sweeper, 2 Expo. Tujuannya adalah menghancurkan Inferno sampai di ujung sana. Lalu naganya terserah dia mau dari mana, dari jam 9 atau jam 3 hampir sama base-nya ya. Tapi sangat disayangkan ini tidak membawa jump spell. Kenapa tidak membawa jump spell, Bang? Pro player. Ya, karena terlalu banyak spell yang dibawa sehingga mengurangi jumlah seperti red spell ataupun spell lain yang digunakan untuk memberikan kemarahan pasukan ya ketika sedang menyerang. Oke, ball breaker supernya mengarah ke Ketapel. Jadi Barbarian King-nya di depan Kainan langsung menuju ke Ketapel dan sangat luar biasa itu, guys. Iya. Melawan Air Super Expo menyerang ke Queen dan masih ada 2 red spell. Tugas dari Queen itu sudah di situ udah cukup bagus sekali ya. Apalagi Queen-nya belum ability. Oke, kita mau lihat itu Wizard 1 menghancurkan area mortar dan mengarahkan naganya dengan mulus ya, mulus menuju ke area Town Hall tanpa melawan Air Sweeper. Oke, Queen melawan isi Grand Castle dan Grand Warden membantu isi dari strategi utamanya itu naga dan juga Zeppelin-nya menuju Town Hall. Akankah ini Town Hall hancur? Masih ada Chamber Royal Enemy. Hancurkan itu Chamber Royal Enemy dengan naga. Mantap sekali, John. Freeze untuk Air Sweeper dan Red Spell untuk Zeppelin terkena tornado. Iya. Jebakan tornado selalu diletakkan di area Town Hall dan apa isi dari tornado? Isi dari Zeppelin-nya adalah Yeti dikasih invisibility dan Champion Royal dari arah ujung jam 12. Akhirnya Yeti bisa menghancurkan Town Hall. Nah, ini Inferno single target, jadi pikiran siapa yang menghancurkan Inferno single target? Naganya berhasil dibunuh dan Queen-nya, sepertinya Queen-nya bisa menghancurkan Inferno single target, tapi susah karena 2 tembok menghalangi Queen-nya. Oke. Iya, Champion Royal bisa melewati bekas Town Hall tanpa melewati Poison Town Hall dari Giga Inferno.
Ah, spell invisibility itu untuk menghentikan serangan Infernal single target menyerang ke hero, Chain Royal ataupun Archer Queen. Ya, ini ya PR yang sangat luar biasa dalam menghancurkan area Infernal single target. Apakah Chain Royal bisa menghancurkan? Aduh, mamang masih ada lagi. Dah, ini yang saya dipikirkan sangat luar biasa. Tapi masih banyak Archer dan juga Naga. Ini sepertinya rata, teman-temanku. Ratanya. Beli, kenapa nggak ikutan beli? Iwan sudah ikutan beli. Aduh, matikan. Tuh, PR sangat luar biasa, Inferno single target. Mau diapain lagi itu sudah susah itu ya. Susah Inferno single target itu. Mantap, John. Ngopi dulu. Lady B nama mana, bang? Lah, itu tadi baru ada Lady B. Udah gemukan dia itu. Ya, Sio Macan. Dari Eleven Export ya. Menggunakan Naga Inferno. 11, 7 Balon dan 4 Naga Raider. 4 Skeleton, 5 Freeze. Oke, kita mau lihat bagaimana siapa yang menghancurkan Town Hall. Apakah Town Hall akan dihancurkan menggunakan Zeppelin langsung? Tapi di situ ada ini ya, Air Sweeper. Hero. Naga Raider-nya langsung dikeluarkan, guys. Oke. Naga Raider-nya langsung dikeluarkan. Bukan Naga Raider, Naga Inferno itu ya, menyerang menuju ke mana saja itu. Oke, Queen-nya untuk bersih-bersih langsung saja itu luar biasa. Spell skeleton. Oke, Town Hall dihancurkan dengan Zeppelin yang isinya balon dan Naga Raider. Door hancur Town Hall dan Naga Inferno-nya menuju ke tengah dengan mulusnya ya. Barbaran King dan Queen belum melakukan ability, masih ada satu heal spell, dua spell skeleton untuk area Inferno dan juga mungkin area yang lainnya. Oke, heal spell sudah dikeluarkan untuk membantu penyembuhan Naga Inferno. Oke, Champion Royal musuh di depan siap-siap menyerang pasukan. Ya, let's go. Bagaimana aksi selanjutnya? Let's go. Iya, Eagle berhasil dihancurkan, masih ada 2 freeze shadow dan 1 spell poison ini, teman-teman. 1 spell poison. Harusnya chamber dari jam 12, bang. Ya, oke. Kita lihat skeleton untuk mengelabui area Inferno. Ya, Barbaran King-nya belum mati. Freeze lagi. Aduh, ini freeze 1 tidak perlu digunakan sepertinya, bisa ini ya. Naga Inferno memang sangat luar biasa kalau berkumpul dan bisa menyentuh satu defense yang sangat berat. Dia pasti bisa menghancurkan. Bentuk dari Naga Inferno ini memang seperti Baby Dragon dan hanya saja serangannya seperti Inferno single target. Semakin lama dia menyerang, semakin cepat hancurnya ya. Oke, Sio Macan berhasil menghancurkan base-nya dari Al-Mualin dari Tomb Raider Empire. Luar biasa. Saatnya bilang apa, bang? Edan tuh. Ini Rigo Torres ya, dari Brazil ini. Dominant Empire, penyerangan terakhir menggunakan Lapahon, Queen Walk Lapahon. Oke, dari depan Queen dia mendapatkan ketapel ya. Jadi gini bang. Export itu kan butuh uang juga untuk membiayai dan juga untuk penghasilannya. Jadi kalau Clasher pengen ada tim export Indonesia, yang pertama dilirik adalah apa? Viewernya. Jadi viewernya aja kalau belum kompak, malas membagikan, malas memposting, kayak gitu ya, itu juga akan mempengaruhi. Oke, selamat terus Wanto, terima kasih 99 bintangnya. Nah, jadi kalau misalkan kayak contoh, Rigotornya salah kameranya dia, admin salah nih, adminnya lagi salah ini. Oke, nggak apa-apa, kita sambil lihat ya. Jadi intinya seperti itu, ada hal-hal yang perlu dikembangkan sendiri dari warganet 62 ya. Jadi contohnya kayak gini, ada turnamen kayak gini. Bukannya mendukung, malah menganukan gitu kan. Kan sayang sekali, terus nanti gimana kayak gitu kan. Jadi mubazir kalau bikin ekspor kayak gitu kan. Lah, yang diinginkan ekspor itu kan dari kuota penontonnya, audiensnya gitu.
Oke. Oke, siap. Siap. Ini rata John 100%. Perfecto penyerangan dari Rigo Torres dari klan Tombinan Empire ya. Oh, oke. Salam dari Lombok Bang, salam dari Lombok Bang, salam. Oke, okay. Soya menyerang dari Epilion Export. Penyerangan bola Queenwalk Naga Raider 8 balon 4 Wallbreaker super tanpa jump spell ya. Salam dari Ambon Bang, Manado Bang. Oke. Okay. Ah. Kita mau lihat bagaimana Queenwalk-nya mendapatkan area Queen enemy di situ. Siap. Wallbreaker super mengarahkan Barbaran King sepertinya. Oh. Barbaran King menghancurkan Town Hall kah? Ini tanpa jump spell. Oke, Wallbreaker-nya. Jadi Queen-nya ambil dari situ, menyisir ya Barbaran King-nya menuju ke Eagle. Dan nanti Naga Raider-nya masuk dari sisi tengah. Luar biasa sekali. Headhunter dibunuh oleh Queen. Berbahaya sekali Queen-nya terjebak di situ. Banyak sekali defense yang menyerang. Nah, apakah Queen Walk-nya bisa maju menuju ke Town Hall? Oke, Barbaran King-nya let's go masuk ke area tengah. Soya, kau sebut namaku. Asik. Red spell dan let's go. Itu Barbaran King enemy. Oh, dari depan ketapel. Champion Royal apakah bisa menghancurkan ketapel bagian tengah dengan iya invisibility-nya menghancurkan ketapel sangat luar biasa sekali John. Oh no, Stun Slammer dikeluarkan. Ability Green Warden membantu Headhunter membunuh Champion Royal enemy. Ya, Champion Royal enemy bisa dibunuh dan luar biasa sekali 1 menit ini Queen-nya bisa menghancurkan area Town Hall sangat istimewa sekali guys. Istimewir. Sepertinya Tombinan Empire itu keteter, tapi tenang saja, ini masih ada penyerangan ya. Ini baru 3 penyerangan dari klan Epilion Export. Setelah itu dari klan Tombinan baru menyerang 2 kali juga, jadi masih banyak kesempatan untuk menang. Di Fortuna seperti halnya tadi kayak JX Tiger versus ini ya, Trap Gaming ya. Oke, saatnya bilang apa? Edan endingnya ya istimewa. Oke, selanjutnya Rich dari Tombinan Empire. Oh bukan, salah itu gambar-gambarnya itu. Oke, kita mau lihat ini dia Palu Hot yang digunakan untuk menyerang base ini. Zeppelin menuju ke area Inferno dan isinya adalah Yeti. Queen Walk-nya dikeluarkan menuju ke tapel. Wallbreaker supernya Doom. Oke. Palu ku mana ya tadi ya? Oh, di sana ya Bian. Dimainin Acin. Oke, minion supernya dikeluarkan. Bagaimana aksinya? Ketapel. Mondia hadir. Oke, Jogja hadir. Oke. Untuk wear ini itu satu kali penyerangan saja ya. Jadi satu kali penyerangan tidak diulang-ulang dan dilakukan secara friendly war ya. Dilakukan secara friendly war apa ya dibilang? Ya karena lebih asik, lebih ini friendly war. Tapi semuanya menggunakan alat developer tool dari pengembang ya. Tidak menggunakan clan asli ataupun clan kalian. Misalkan aku clan level 3 bang, nanti dikasih clan juga level 10 sesuai dengan standarisasinya ya, seperti itu. Jakarta Selatan hadir bang. Oke, gambar bang Iwan bisa geser sebelah mic gak cowok kah? Aduh. Oke, kita mulai ini. Barbaran King Chamber Royal masuk. Queen Walk-nya dari depan Town Hall ya. Oke, bagaimana aksinya? Selanjutnya Palu Hotian mengarah dari depan ke tapel.
dibantu oleh yang namanya Green Warden. Oke. Ada Head Hunter menuju ke Queen Enemy. Chamber Lord bisa menghancurkan Inferno single target kah? Satu shot. Oh no, Inferno single target belum dihancurkan, masih ada dua Hawk Rider menghancurkan Inferno single target. Bagus sekali. Tinggal Archer Queen. Archer Queen dikasih spell penghilang. Oke, mantap sekali John. Hawk Rider halo Palu Hotian dari Tansam ini sudah dikeluarkan. Oke, tidak waktunya tinggal berapa hari lagi? Berapa detik lagi? Barbaran King menyerang Inferno multi target dan di situ masih ada bisa tower mortar ganda. Tidak 29 detik lagi healernya habis. Inferno multi target hancur, tinggal satu. Waduh, kecur. Luar biasa sekali. Oke. Ini belum explore lagi Coco. Coco ini pekerjaannya mencari rumput karena dia memiliki kambing banyak, disuruh kuliah tapi tidak mau. Jadi Coco itu lebih baik wirausaha memelihara kambing. Dan dia penyerangan menggunakan udara, lava dan balon, satu lava hound saja. 18 balon. Oke. Kita mau lihat dengan stun slammernya. Itu tadi ada Inferno yang bisa dihancurkan dengan 5 petir satu gempanya di sebelah town hall dan hero Barbarian King menuju ke tapel Queen harus bisa menghancurkan area town hall, teman-teman. Oke, bagaimana selanjutnya balon dan minion untuk menghancurkan mantap itu. Satu Valkyrie untuk membersihkan area skeleton. Luar biasa. Champion Royal di belakang Barbarian King, Queen-nya tinggal sedikit lagi. Tinggal. Hati-hati Queen, kamu harus bisa menghancurkan area town hall. Oke. Barbaran King dan Chamber Royal diserang oleh isi Clan Castile dengan dua poison dikeluarkan untuk menghentikan. Oke, Expo harus hancur, ini harus hancur Town Hall sama Archer Queen karena cukup berbahaya sekali ya. Oke. Kita mau lihat Queen hancur Town Hall. Iya, siap. Chamber Royal bisa akah itu di tengah? Tidak kuat. Ada dua air sweeper, dua inferno di bagian tengah. Lavalon ini cukup menggunakan satu lavahon saja karena tinggal satu air defense saja. Oke, balon sudah dikeluarkan lebih awal ketimbang lavahon dan stun slammer mungkin akan di area eagle. Kita mau lihat naga raidernya ada cukup banyak untuk menghancurkan. Ada headhunter banyak itu. Dua inferno ini akan dihancurkan oleh naga raider. Sementara satu lavahon kombinasinya dengan balon. Balon super ada dua dan lava hole-nya masih ada. Oke, stun slammer dari ketapel. Waduh, cantik sekali teman-teman. Balonnya tanpa ada poison-poisonan karena sudah digunakan 5 petir tadi, cukup banyak spell digunakan. Oke. Stun slammer dan air sweeper di freeze dan itu rata. Coco, kamu memang luar biasa. Besok kamu kambingnya dijual aja, nggak usah ngarit, nggak usah cari rumput, mendingan kamu jadi ini aja ya, jadi pemain COC. Nah ini kalau kalian menang itu kan dapat duit tuh. Iya kak, tapi kan ini kak, kambingku gimana kak? Oke. Tinggal menunggu saja ratanya. Ini Coco ini umurnya masih 18 tahun ya, baru punya KTP kemarin. Jadi ini tergolong pemain Clash of Clans termuda yang masuk World Champion. Luar biasa, termuda. Oke, next selanjutnya siapa lagi akan menyerang dari Clan Tombinan Empire. Alumuelin menyerang. Nah, ini menggunakan Queen Walk Hawk Rider ya. Zeppelin untuk menghancurkan area Inferno. Ada Queen Walk satu Yeti, ada satu heal spell saja. 3 Wallbreaker Super. Lebih baik menggunakan Wallbreaker Super daripada menggunakan jump spell ya. Bang, itu turnamen pakai akun sendiri atau gimana, Bang? Ini akun developer. Oke, kita mau lihat ya bagaimana aksinya Queen Walk-nya. Apakah masuk? Masuknya dari situ bagus sekali, John. Keren bin. Siapa keren? Bapaknya keren siapa? Adanya sopan di sini. Sopan bin ada. Adanya sopan namanya Puji. Oke, kita mau lihat Queen. Akankah Queen menghancurkan town hall dengan istimewanya? Oke, di situ sudah mulai dikeluarkan
Barbaran King menuju ke Barbaran King enemy. Oke, kita mau lihat Lancaster-nya harus dihadapi dulu oleh Queen Wo. Oke. Tim Klaus kapan bang habis ini Tim Klaus ya? Komentator yang namanya perempuan itu namanya Lady B ya itu ya. Temannya Monlia itu satu perguruan. Oke, kita mau lihat bagaimana aksinya. Queen-nya bisa menjebol tembok demi tembok dengan wall breaker supernya langsung mengarah ke town hall, dan itu ada Inferno single target. Barbaran King dari arah luar, dia menuju ke Eagle dan menghancurkan Barbaran King. Sementara Hulk Rider akan dikeluarkan dari jam 4 dari bisa tower menuju ke tapel. Oke, luar biasa, Queen bisa menghancurkan town hall, masih ada spell invisibility. Oke, Grand Warden membantu Hulk Rider dan satu ability Grand Warden ya dikeluarkan untuk menghentikan dan membuat kebal pasukan seperti Hog Rider dan juga Headhunter. Masih ada satu spell yaitu heal spell membantu Hog Rider. Oh, Queen-nya healernya selingkuh, tolong mang. Healer selingkuh menuju Hog Rider. Oke, Hog Rider-nya diberi healer. Masih ada 1-2 healer menuju Queen. Oke. Chamber Warden-nya belum ability dan masih ada satu invisibility. Luar biasa sekali. Wow. Saatnya bilang apa ini bang? Edan dari Tombolan Empire mendapatkan 3 bintang dan ini skornya 11 versus 12, dan persentasi sangat tipis sekali, 99,7% melawan 100% ya. Jadi dari Epilion Export ini harus mengamankan di serangan terakhir ini ya. Oke, ini dia Kazuma dari Epilion Export menyerang menggunakan Naga Raider. Apakah dari Epilion Export ini bisa mendapatkan 3 bintang sehingga akan lebih mengamankan dari 5 serangannya berhasil mendapatkan berapa persen ini ya. Dari 4 serangannya sudah mendapatkan poin sempurna, jadi setiap penyerangannya langsung 100%. Oke, Zeppelin menuju ke Eagle, dikasih spell penghilang dan dikasih red spell. Oke. Dar. Wow, mati kena Giant Bomb, man. Gak jadi, gagal ini menghancurkan Eagle. Oke. Gagal menghancurkan Eagle. Siapa yang mau menghancurkan Eagle? Balon ya, harus dengan freeze-nya. Oke. Di situ ada yang namanya Queen dan Barbaran King. Ini tujuannya untuk menghancurkan Town Hall, tapi Crankcaster-nya belum mati, belum keluar semua juga ya. Siap, ini Headhunter menuju ke Barbaran King. Barbaran King-nya agak sedikit berbahaya karena akan tewas oleh satu Headhunter saja itu. Oh, siap. Oke, aman dengan ability Grand Barbaran King-nya. Wall Breaker-nya sangat cantik sekali menuju ke area Town Hall, mengarahkan Queen menuju Town Hall. Siap, ini bagaimana Queen-nya bisa menghancurkan Town Hall apa enggak? Town Hall-nya pasti bisa. Nah, ini tinggal 8 naga satu balon saja untuk menghancurkan Town Hall ini. Oke, serangannya dari berbagai sudut, ability Green Warden, dan itu ada satu Headhunter belum dikeluarkan. Apakah ini bisa menghancurkan Inferno dan juga Ketapel? Kita mau lihat Queen enemy mudah sekali dibunuh. Nah, masih ada satu Valkyrie dan satu Headhunter ini. Queen-nya tewas kena poison town hall dan juga Inferno single target. Bagaimana ini ya, naganya itu melawan Inferno single target, air sweeper, ketapel dan juga champion royal enemy. Sedangkan spellnya itu ada satu freeze saja. Untuk spell invisibility kemungkinan akan cukup malah bikin repot ya. Oke, champion royal mengarah ke Inferno single target bersama dengan disitu keluarlah Clan Castle enemy. Dan cukup berbahaya, ada Inferno single target bisa menyerang ke Chamber Royal. Oke, invisibility saja untuk menghentikan serangan-serangan dari defense. Oke, luar biasa, sepertinya Chamber Royal enemy ini belum bisa di freeze saja. Oke, ability Chamber Royal masih ada ketapel di situ. Satu spell invisibility dan satu poison untuk siapakah? Apakah Barbaran King harus menyerang ke Chamber Royal? Spell invisibility luar biasa sekali, Chamber Royal bisa menghancurkan ketapel. Oke. Siap. Tapi lapaunya malah menyerang ke Chamber Royal, bikin lama ini 24 detik harusnya bisa dapat 3 bintang. Apa mau dikata ini Chamber Royal? Oke, kamu kuat. 17 detik lagi. Let's go.
100% kemenangan dari klan Elite Apelion Export ya, dengan 5 kali penyerang berturut-turut mendapatkan 3 bintang. Luar biasa sekali. Poin sempurna dari Apelion Export. Keren gak bang? Keren gak bang? Keren lah bang, keren lah. Semboyan 35 ya. Jadi deketnya Bang Iwan langsung ada semboyan 35. Semboyan 35 dibunyikan. Oke. Michael dari Tompenan Empire. Ini Tompenan Empire sudah lemah lesu karena dia harus mendapatkan 4 bintang dalam satu penyerangan. Tidak mungkin sekali karena hanya dapat 3 bintang. Ya, enggak apa-apalah. Sepertinya Tompenan Empire itu harus kalah oleh Epidemic Export. Ini menggunakan Queen Walk Naga Rider ya. Healernya sudah mulai dikeluarkan. Padahal ini poinnya sangat tinggi dan bagus sekali untuk Tompenan Empire ini ya. Tapi berhasil juga dikalahkan dengan oleh Epidemic Export yang bisa meratakan 100% 5 base dari Clan Tompenan Empire. Oke. Queen Walk-nya masuk tanpa harus terkena Poison Town Hall ya. Oke. Kita mau lihat dulu, Poison Town Hall sudah hilang. Bagaimana Barbarian King masuk dari depan ketapel bersama dengan Chamber Whale, Stone Slammer untuk menghadapi Inferno single target melindungi Queen. Masih ada Free Spell 4. Oke, kita mau lihat bagaimana aksinya itu. Inferno single target menyerang ke Stone Slammer dan pecah. Dan ini masih ada 5 Naga Raider belum dikeluarkan ya. 5 Naga Raider ya. Oke, mungkinkah dari atas? Oh, ternyata dari sudut Eagle di sini teman-temanku. Oke, Chamber Royal bisa menghancurkan area Cannon, Archer Tower. Yaps, Eagle langsung diserang oleh pasukan adalah. Oh, langsung Ability Grand Warden membantu Headhunter menyerang menuju ke Queen Enemy. Queen melawan Barbarian King. Queennya akhirnya menang. Dan masih ada 1 Red Spell, 3 Free Spell. Oke. Kita lihat bagaimana Inferno single targetnya belum bisa dihancurkan. Satu lagi Red Spell untuk, aduh, Naga Raidernya tinggal sisa sedikit sekali. Poinnya di depan ketapel akhirnya mati. Oke, masih ada 1 freeze lagi. Ternyata malah belum bisa dapat 3 bintang juga dari serangan terakhir dari Clan Tompenan Empire oleh Michael. Semboyan 35 pengganti trompet kemenangan. Kalem aja John, makannya John. Biasa aja makannya John. Oke, selamat untuk Clan Epilion Export mendapatkan poin sempurna dengan 100% kemenangan ya, ya. Maksudnya full host, seluruh base enemy bisa diratakan. Mantap. Yo, jangan lupa like, share, follow dan juga kirim bintangnya ya. Makan apa bang? Ini kerupuk, kerupuk buatan sendiri. Selamat Epilion Export the winner. Next pertandingan selanjutnya ya, akan melawan siapa ini? Abis ini ada pertandingan Queen Walker. Siapa ya, siapa yang mendukung Queen Walker dari Jepang ini akan menghadapi Clan dari Korea, Fatang. Jepang versus luar biasa ini John.